Bang, kalau misalnya kita udah ganti exhaust variasi, saya bukan exhaust bawaan, itu apakah pengaruh pada keiritan atau efisiensi pada mobil? Nah, jadi konsumsi bahan bakar gua nih average-nya di 14,2. Jadi 1 banding 14, cuy. Nah, what's good guys? Belakang di jajan mulu guys. Sore ini kita lagi sore-sore mau jalan-jalan santuy, teman-teman. Jadi hari di video ini aku mau jelasin ke kalian kayak testimoni aku selama pemakaian sekitar setahunan lah pakai WRD Exhaust. Kayak gimana videonya, jangan lupa, oke? Jangan lupa untuk di subscribe, oke? I'll see you next video, cuy. Yoi, buat kalian yang nanya, kalau misalnya kita udah ganti exhaust variasi, saya bukan exhaust bawaan, itu apakah pengaruh pada keiritan atau efisiensi pada mobil? Nih, gue liatin ya, moment of truth. Ini udah tripnya segini, cuy. Nah, jadi konsumsi bahan bakar gua nih average-nya di 14,2. Jadi 1 banding 14, cuy. Nah, oke. Memang kalau dibandingin sama brio-brio yang masih pakai bawaan pabrikan, cuy, pasti lebih iritan yang pabrikan, cuy. Jadi kayak bisa 1 banding 20 mungkin. Itu banding ya pokoknya di atas inilah. Cuman kalau kalian bilang 1:14 ini kayak gimana, menurut gua sih 1:14 ini udah irit. Ditambah lagi guys, velgnya kan udah ring 15 nih, sama bannya juga ada semi slick. Jadi wajar lah kalau dapatnya 1:14 jus. Namanya udah divariasi, cuy. Di Kemang macet, teman-teman. Ini ada makna kafe, bro, tapi sepi. Ini adalah salah satu tempat baru, tapi ada yang boleh dine-in, coy. Gak tau dah, dihitungin apa enggak. Oke guys, jadi gue mau jelasin. Ini tuh kayak alasan gue kenapa pakai WRD Exhaust dari sekian banyak pilihan, ya kan. Kan exhaust kan gak cuman WRD ya. Exhaust itu ada macam-macam ya mereknya, kayak yang gua pakai WRD, ada L Garage, ada Alpino, ada ya macam-macam lah. Di itu contoh merek-merek yang sering ada di beredar di pasaran, cuy, exhaust-exhaustnya seperti itu. Lalu alasan gua kenapa kok pakai WRD, karena WRD itu udah proof kalau para pembalap-pembalap nasional kita tuh udah pakai namanya WRD. Kalian sebutin dah si Garasi Drift, si Zico sama Divo pakai WRD exhaustnya, si Zafran pakai WRD, si Alinka pakai WRD. Nah, sama si Opri, si Brio kuning itu yang legend legit lah, itu juga si Aldi Rice juga pakai WRD, cuy, Brionya. Jadi itu alasan gua kenapa gua pakai WRD, cuy. Nah, berapa sih harganya gua pakai exhaust ini, WRD ini? Jadi harga, kan gua kan gak full system ya, jadi gua tuh pakai mufflernya doang. Mufflernya itu harganya 1,5, cuy, cuman sama pipingnya gitu, cuy. Pipingnya itu resonatornya aku copot yang ori. Nah, aku ganti piping jadi biar suaranya keluar, cuy. Kalau kalian mau tahu videonya kayak gimana, ada di sini, cuy. Kalian bisa lihat lengkapnya. Oke guys, langsung aja buat kalian yang pengen tahu videonya, gua insert aja di sini, oke? Video gua ganti knalpot, oke?
Ada anjing guys. Jadi terpantau di Jalan Kemang cuy. Sore-sore macet bosku. Jerami ya, ada Boboy. Boboy lewat bosku. What's good guys? Jadi ini udah sampai sore guys. Jadi kalau tadi alasan gue karena dipakai sama pembalap nasional kita cuy, yang kedua tuh brandingnya Weird itu udah kuat cuy. Soalnya pembalap-pembalap nasional aja pakai. Oke cuy, langsung aja kita masuk ke testimoni beliau gue pakai Weird XL selama setahunan ini cuy. Di kelebihannya dulu ya, kelebihannya seperti yang kalian lihat di video-video sebelumnya, mobil ini jadi kelihatan lebih keren, lebih racing. Ya lebih ada tenaganya gitu cuy. Jadi kayak lebih seru aja, makanya lebih fun to drive lagi kalau kita menggunakan mobil ini cuy. Terus sama suaranya tuh kayak bulat banget cuy, kayak tebel banget, kayak eargasm gitu dah. Jadi gua tuh sering gak nyalain radio cuy, lebih prefer, gua lebih mending dengerin suara knalpot sendiri cuy. Nah itu kelebihannya. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangannya dari Weird Exhaust ini cuy. Kekurangannya itu mungkin kesalahannya di gua sih, bukan kesalahan sih. Jadi kan gua kan modif exhaust gua ini kan seminimal mungkin ya. Jadi kayak low budget gitu cuy. Soalnya kan Brio ngapain juga kenceng-kenceng ya kan. Jadi gua tuh cuman seperti yang gua terangin di video yang di awal, jadi Brio ini mufflernya diganti V2 Plus dari ORD. Terus resonatornya gua copot, gua ganti piping lurus cuy, kayak di video itu. Nah, akibatnya apa? Jadi akibatnya itu tenaganya gua tuh kata orang-orang ngempos. Kalau menurut gua ya memang ada benernya. Jadi kita bawanya rada santai gitu sih, enggak ada masalah cuy. Cuman kalau kita bawanya kayak langsung ngebut buru-buru gitu, pasti kayak kerasa kayak kita udah ngegas maksimal, cuman tenaga yang dihasilkan itu nggak sepenuhnya keluar gitu cuy. Jadi kayak mikir gitu. Jadi itu aja sih yang gua rasain. Jadi emang seharusnya full system, cuman kalau full system itu seperti yang kalian tahu cuy, full system itu selain kalau WRTC full system sekitar 5 jutaan ya. Jadi full front pipe, down pipe, terus resonator ganti, terus muffler ya kan, terus sekitar 5 jutaan. Cuman kalau ini kan budget murah meriah ya, cuman 1,5 jadi 2 juta sama piping gitu kan. Tapi mobil udah keren. Yang penting sih gue lebih milih ke suaranya cuy. Nah kalau performa ya pasti ada minusnya ya itu tadi cuy. Nah cuman kalau kita balik bahas ke efisiensi, kalau efisiensi nanti gue tunjukin videonya, gue masukin videonya berapa pemakaian gue setelah pakai Weird Exhaust ini, apakah menjadi boros. Nah menurut gue sih nggak boros cuy, karena masih 1:14, jadi itu kayak yang masih irit lah Brio man. Oke, sama kelebihan lagi yang gue lupa bilang, seperti kalian tahu kan mesin mobil baru tuh kayak lebih ke nggak ada suaranya gitu cuy, meskipun mesinnya udah nyala tapi kagak ada suaranya. Nah itu kenapa gue sering tuh pas awal-awal nake belum ganti exhaust cuy, belum ganti knalpot, itu tuh gue sering ketipu, mesin gue udah nyala tapi gue paksa starter lagi cuy. Nah maka dari itu, itulah yang mendasari gue sih sebenarnya kenapa gue ganti exhaust. Jadi antara lainnya yaitu biar kalau pada waktu dia mesin nyala, jadi di dalam tuh masih ada suaranya gitu cuy. Nah buat kalian yang penasaran sama suaranya kayak gimana, ini dia suaranya cuy dari Weird Exhaust on Brio. Oke okay? Oke cuy, karena udah mulai gelap nih,
gua akhirin aja videonya, testimoni gua pakai Word Exhaust selama satu tahun pakai di Brio. Cuy, I'll see you next video. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, cuy. Thank you, cuy.